sedikit lah ya pasal dari kita tunang sampai kita married. Hari ini 12 September, saya dengan husband dah 8 tahun. Okay, kita punya anniversary perkahwinan kita yang masuk 8 tahun, 2012 hingga 2020. Semoga selamanya sampai syurga. Amin. Udah cakap terima kasih dulu. Terima kasih ya, Bang. Dan jadi suami yang baik. Terima kasih ya, Bang. Udah baik dengan saya. Terima kasih ya, Bang. Terima kasih sebab udah tanggung jawab dengan saya dan anak-anak. Oke, salam lagi. Terima kasih. Terima kasih sebab kalau saya nak beli apa-apa, kadang-kadang dibeliin, kadang-kadang tak dibelikan. Tak penting tak dibeli. Terima kasih sebab dah minta maaf lah kalau melawan ke menjawab ke, biasalah istri kan. Tak apa, salam lah yang penting free. Yang penting tak pakai duit. Salam-salam lah kalau besok boleh. Ini istri kan kalau baik-baik kan kadang-kadang kan kayak ada maunya gitu kan. Oke, sekarang kita nak cerita pasal nih bawaan kita. Bawaan kamu. Waktu tunangan. Okay. Cantik tu, Mbah. Macam ni. Betul lah. Kita tengok kat situ gambar tu. Masa tu kita bawa, biasa kalau dekat Malaysia kita panggil hantaran. Okay, hantaran selalunya. Saya tak apa ingat sangat, selalunya lelaki bagi genap lah. Lelaki bagi genap, perempuan balas ganjil. Macam tu lebih kurang lah. Adat-adat Melayu lah. Okay, sebenarnya kita ni serumpun sama adat je. Cuma lain-lain sikit je kan. Cuma dekat dalam tu ada, kalau tak silap saya, ada Al-Quran. Ada buah-buahan, coklat. Ada sama kek. Sama ni, mukena telekung. Telekung, ada buah-buahan. Lepas tu, salah satunya cincin lah. Benda-benda yang seperti gambar yang ini. Cincin dulu kamu beli di kedai apa? Tome kedai emas dekat Malaysia lah. Okay, yang ini family kamu datang lah. Ya, betul. Okay, family saya lebih kurang ada dekat 15 orang lah yang datang. Yalah, kita pertama disambut kali disambut sama orang kampung di rumah saya. Ya, betul. Macam saya sebelum tu, saya dah pernah ke kawasan rumah putri lah. Saya dah pernah ke Bekasi, dah pernah ke Jakarta. Tapi family saya semuanya tak pernah pergi. Dia semua hidup, dia tak pernah pergi. Pasti dia kaget kan? Memang agak-agak kaget di sana. Kalau sini terperanjat lah. Terperanjat dengan suasana yang lain kan? Yang lain sangat lah kan? Terutamanya macet. Itu kenangan terindah kau dalam hidup. Betul-betul, kenangan terindah buat kita, buat orang tua kita yang orang-orang kawan tua kan. Kawan mantan. Ya, betul kan. Yalah, pertama kali orang tua saya hidup selama 60 lebih tahun tu, pertama kali jumpa macet, traffic jam yang macam tu, ya Allah. Itulah. Dia baru pertama kali datang dan dia nggak tahu maksudnya waktu-waktu yang pas datang tuh jam berapa, terus time macet tuh kapan-kapan tuh kan ada kan, kayak orang berangkat dan pulang kerja gitu kan. Gitu. Jadi sekarang nih udah tahu kalau mau balik ke Jakarta jam berapa, hari apa. Jadi kita udah buat jadwal. Tapi itu gitu, pengalaman keluarga lah. Bagi saya sih tak ada masalah. Saya, kita ni orang-orang yang boleh terima apa saja, boleh jumpa siapa saja. Jadi yang penting saya kalau pergi satu tempat tu, saya nak test makanan dia. Yang lain saya sama-sama lah. Tahu-tahu lah. Iya, terus sudah akhirnya kamu datang kan bawaan gitu. Terus ya udah akhirnya keluarga aku sambut tuh kayak gini. Iya, betul. Okey, macam dekat sini kita tengok kan. Macam saya cakap tadi, kali kedua kaget pula lorong apa? Gang kecil kan. Gang kecil tapi mobil muat. Okey, jadi akhirnya kita pun turun daripada kereta. Lepas tu keluarga puteri pun sambutlah ramai-ramai dekat depan tu. Dia sebenarnya sama je adat dia sana sini, cuma dekat sini lebih dah, dekat Indonesia ni dia lebih menyambut tetamu macam tu. Macam dekat Malaysia lebih kepada tunggu dalam rumah. Macam tu kan, cuma ada seorang dua orang yang sambut dekat depan, lepas tu masuk rumah macam tu. Dan satu kita tengok tu ada Pak Ustaz tu. Terima kasih pada Ustaz Sayuti kerana menjadi wakil keluarga saya
ya takut bahasanya kita tak faham, jadi kita melantik ada seorang ustaz, Ustaz Syarif Sayuti tu. Ustaz ini orang Indonesia, tapi dia selalu pernah mengajar, terus pernah tinggal lama lah di Malaysia, jadi dia paham bahasa Malaysia untuk transfer duit kali. Untuk translate. Duit je dalam otak dia. Aduh. Translate bahasa Malaysia ke Indonesia. Ya betul. Jadi kita wakilkan mudahlah oleh ustaz tu. Jadi dan terima kasih Pak Ustaz Sayuti. Ya betul. Dan kita tengok gambar tu, yang baju biru tu adalah ayah saya, abah saya. Lepas tu yang tengah-tengah tu adalah Ustaz Sayuti lah yang mewakili keluarga di sebelah Malaysia ni. Yang di sebelahnya tu bapa mertua saya, Haji Ahmad Sharofah. Ya, terus udah pembukaan, baca doa, perkenalan semua. Akhirnya disarungin cincin. Seperti cincin. Ini. Okay, itu ibu saya. Ibu saya menyarung cincin pada putri lah. Lepas itu cincin je apa ya? Gelang tak? Kalung enggak? Cincin dah lah. Menyusul. Cincin dah lah. Okay, lepas tunang 12 Februari, bulan Oktober, tanggal 12 juga kita married. September 12 September 2012. 12 September, sorry. Kita pun langsungkan kita nikah di dalam masjid di kawasan Bekasi tu. Cuma saya ada sedikit beberapa pengalaman yang lucu. Pengalaman dekat sana tu, saya lafaz nikah dua kali, bukan sebab saya tak hafal. Ada kesilapan daripada masa tu yang nikah papa kamu? Yang nikahkan. Yalah, ini gambar kamu. Okay. Salam jabat tangan dengan papa saya. Okey. Saya ni bersaiz agak besar. Yalah, jadi kita besarkan. Jadi bapa mertua saya ni agak lembut sikit lah orang dia kan. Bukan lembut tu tau, maksudnya lembut tu perwatakannya lembut. Jadi Indonesia kan memang baik lembut. Ya, di salam orang tua saya ya, akhirnya. Bukan, Mbak. Jadi tuh dia tuh ini apa namanya? Papa saya tuh masa salam tuh mungkin dia antara sedih kan ya, lepas betul. Anaknya okay. Ke apa. Jadi kayak mungkin ngeblank atau apa gitu. Jadi salamannya cuma gitu. Okay, jadi akhirnya waktu salam tuh waktu dia mau shake hand dia apa kan dihentak gitu kan. Aku nikahkan dikau dengan putriku. Dia shake hand tu, saya enggak berasa. Saya tak rasa dia shake hand tu. Jadi saya diam. Akhirnya ustaz cakap, ustaz suruh cakap. Akhirnya saya teruskan cakap kan. Saya enggak perasan dia shake hand tu lah. Itu sebab kita ya, kekuatan saya dengan dia lain agaknya. Saya tak rasa. Cuma macam ni. Gitu, harusnya kan agak kuat agak, gitu. Agak kan. Akhirnya terpaksa diulang sekali lagi. Terus sekali lafaz saja sebab saya tak ada masalah sangat kan sebab pekerjaan saya MC, biasa berjumpa orang, jadi takut tu dah tak adalah, cuma pengalaman baru je lah. Tapi kamu cerita hari itu katanya apa masa salaman dengan papa saya, kata kamu kayak ada apa tahan batu, saya ingat lagi kamu cerita. Nah, saya tu rasa macam tahan batu besar sangat lepas dah ya syah langsung. Syah siapa kawan kamu? Okey, lepas tu habislah. Cuma pengalaman kedua dekat sana yang jarang berlaku di Malaysia adalah waktu di ijab kabul tu ditaruh. Ni kayak gini. Sarung tu di Malaysia memang jarang berlaku lah. Selendang tu lah. Selendang. Saya tak tahu sangat apa maksud dia. Mungkin orang Indonesia lebih tahu lah maksud dia apa. Mungkin lah. Nah, cuma untuk menyatukan dua ni aja sih. Cuma yang lain semua ikut samalah adat Melayu, ya adat Islam tu. Nah, sekarang duit mas kawin kita tuh pakai ringgit. Dan satu hal yang paling aku menyesal, aku minta tuh sedikit banget. Harusnya minta tuh 12 ribu ringgit gitu ya. Ini kenapa saya minta tuh berapa ya? 12 September, jadi 129 ringgit je, coba. Memang
Tak apalah, sunnah Nabi lah. Nabi tak suruh letak 500 ribu. Tapi memang memang untuk dibingkai. Sayang juga kan kalau 12 ringgit tuh dibingkai kan. Nanti yang hari-hari tuh yang ada ngiler aja tengok duit. Jadi ada 129 ringgit bersamaan dengan 12 September kan, 12.9. Jadi 12.129 ringgit. Tapi tak apalah, walaupun berapa jumlah dia, bukan kita guna duit tu. Kita frame kan, tu ada gambar tu kan. Kita frame kan, lepas tu kita gantung. Ada lagi duit tu? Ada frame-nya. Nah, ini gambar family saya. Mama dan papa saya. Okay. Oh, Mishu, dah lama tak balik ni. Okay. Macam mana pun saya bersyukur sangat-sangatlah. Saya dapat kedua mertua saya yang baik, mak mertua, ibu mertua saya baik banget. Baik, dan juga ayah mertua saya pun baik terlalu banget. Kan saking orang tua saya terlalu baik, sangat-sangat banget ya. Dia tuh sampai risih sendiri gitu kan. Maksudnya ya baiknya biasa aja, mis gimana ya? Udah memang keluarga saya tercipta baik. Ya begitulah orang Indonesia gitu. Okay, macam itu aja pengalaman tunangan, merit di Indonesia. Terus sama, udah sampai sekarang kita ada anak dan alhamdulillah bahagia, happy selalu, semoga amin ya rabbal alamin. Okey, alright. So cepat saja masa berlalu, dah masuk 8 tahun insya-Allah. Doakanlah supaya okeylah semuanya. Okey, sampai di situ dulu vlog saya. Okey, itu saya cerita sikitlah pengalaman saya akan nikah di Bekasi, Indonesia. Dan nanti lanjut lagi ke vlog selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe. Jangan lupa share biar video saya makin berkembang. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.